Apakah Pak Uji yang menjadi wasit utama ataukah sebaliknya? Pak Guru Ali dan juga Pak Guru Mamon, Pak Guru Somad, karena Somad pun adalah atlet bola voli yang baru berhenti setelah mengalami cedera sehingga beliau tidak berani lagi tampil di lapangan, hanya kembali menjadi seorang sosok wasit utama di Kabupaten Majalengka. Kita saksikan saudara KSM, kita saksikan saudara Dinsum, yang mana Dinsum selalu ada Pak Abbas. Insya Allah Dinsum selalu hanya banyak sawerannya, ya apalagi KSM yang selalu ada di depan bos-bos kita. Mudah-mudahan sarwa didehna ke pemain jaga reporter, amin. Kita saksikan di lapang panas kancah pertandingan yang tidak kalah dahsyat setelah tundukan kepala Aloper Firman Un Urni Lastajib Lakum Pek Genaror Anjen KB kasanga doa ke Gusti Allah. Nah doa ulah lepas walaupun doa dibaca panjang tanpa basmalah seperti sayur tak bergaram, domba jalur tak bertanduk. Dan ucapan doa Bismillahirrahmanirrahim. Setelah doa dilentumkan kembali ke lapangan dan kembali akan terjadi pick off dibuka di babak pertama. Inilah kembali Wadeni. Hebatnya serangan super Wadeni. Mencoba akan tunggu belutnya berbunyi. Apakah bisa SM sekaligus mengalahkan? Kita lihat Dinsum dan sebaliknya Dinsum. Hebat banget karena Dinsum punya Febri, kita lihat 1-0. Hanya kesempatan bola bulat dimiliki Wadeni KSM. Tapi hebatnya Dinsum memiliki Rapli di sana. Tepat banget seorang pemain mahal melainkan seorang Febri. Dan kembali Agung Agusti, kita lihat angka pertama di sana 1-1. Mari kita lihat apakah bisa atau tidak satu serangan kembali lulus. Dan terjadi balasan-balasan indah lagi-lagi muncul. Angka bertambah kembali 2 melawan 1. 2 menyerang 1 bertahan. Ayo kesempatan emas kembali. Bola tepat dimiliki dengan ganteng. Kita lihat apakah bisa Rapli kembali kejar. Itulah dia. Oh hebat di sana. Langsung dia berkata Allahu Akbar. Mungkin dijawab ketat kembali bermain. Cos, cos, cos. Masuknya pukulan 6-6. Erdai, kita lihat Predai masuk kami. 2 sama. Hanya Predai betul-betul sosok seorang pemain yang paling dikagumi lawan. Mari kita lihat apakah bisa ditakutkan Agung Sugenti. Karena betul-betul Agung Sugenti bekerja sama dengan seorang Predai, Ongki, Jagat, Mahesa, kita lihat. Di situ coba dimakan dengan baik dan kembali kesempatan mereka balas seorang Febri, kita lihat. Angka pertama 3 melawan 2. Betul-betul kesempatan bahwa Febri maupun Didin Bayi, apalagi Jimal, kita lihat bagaimana bisa atau tidak kembali bekerja keras. Apalagi Denso di sana dicoba gerak cepat mereka akan anti, kita lihat. Tidak gagal Predai kembali. Itu dia akan kembali umpan manis Febri atau Rapli sedikit memberikan umpan dari sempurnya. Dikatakan resip yang tidak baik bagi Anda. 4-2 untuk Dinsum, kita lihat siapakah gerangan di belakang. Ada Denso dicoba pertahanan tidak mau kalah. Akan kerasnya pukulan seorang jenderal kembali berhasil 3-4. Serem. Sempatan emas lagi-lagi dia akan kalahkan lawan. Siapakah dia yang dicari? Mungkin 08, kita lihat. Ini kesempatan Rapli ataukah 08 kembali di layar kami seorang Tata maksudnya. Oh bagaimana kembali masuk. Angka berubah 5-3. 5-3. 5 angka dimiliki langsung oleh KSM. Kesempatan emas seorang. Iya kita lihat. Ongki maksudnya dan ketepatan. Ajis di sana akan siap kejar. Dan itu tidak terjadi satu umpan manis. Lejatnya luar biasa. Ternyata akan masuk dan poin di sana. 4-5. Predai kembali. Semangatnya luar biasa karena betul-betul Predai sosok seorang pemain. Lahiran Cibogo atau Bantul Bantar Juktulen, kita lihat. Bagaimana Jimal selalu ada di mana-mana. Ini dia Jimal. Mungkin terjadi angka akan masuk 6-4. Betul-betul jelas bahwa serangan indah nomor 3 pun Febri, kita lihat. Betul-betul Febri tidak akan kalah punya Dinsum, kita lihat. Ini dia semangat bola dikirimkan. Itu dia terjadi Rapli. Mungkin ada Agung Sugente, kita lihat. Anjir. Punya back attack Agung Sugente. Agung Sugente, Agung Sugente. 5-6. Hanya kesempatan nomor 7 pun seorang Muhammad Fajar. Karena betul-betul Fajar sosok seorang pemain rebutan di kota Bandung, Tasik, ini dia.
semangatnya Fajar. Namun mungkin tidak kalah anak-anak. Dimsum kembali kita lihat bagaimana. Terjadi balasan indah di belakang, ada Didin Bayi. Namun itu dia lucunya bukan main satu dan balik. Agung Subianti kembali masuk. Anem melawan sama. Anem sama. Iya betul-betul Didin Bayi. Dikatakan otak pejabat, hati ulama kita lihat. Karena seorang pejabat anggota TNI Angkatan Darat kita lihat. Dan kembali bola dimiliki Predai. Sungguh tenang kesempatan Mas Predai. Di manakah Anda Predai? Aku sangat cinta. Banyak yang cinta pada Predai karena jelas pengalaman luar biasa, keahlian luar biasa. Apalagi satu spek dicoba digagalkan dan kembali datang Raple di belakang ada Predai. Itu dia lucunya Predai kembali akan kejam dibalas Deden Bayi. Dua insan gerak cepat dengan baik, mereka membongkar langsung dan kembali menjebolkan gawang. Angka tertambah 8-6. 8-6. 8 untuk Dimsum. Pak Abbas punya kita lihat. Oh, atau KSM maksud kami. Ya, 8 punya KSM. Kesempatan Mas KSM saya berbicara dengan tangan hebatnya nomor 7 kita lihat. Dicobakan tahan pertama bola di sana kembali lucu itu dia. Masuknya di Dimbai. Ingin kembali mengejar angka 8. Baru 7 kali ini. Satu lagi untuk sama. Apakah bisa atau tidak boleh disamakan yang baik atau angka disamakan yang baik? Karena Jimal kesempatan untuk membalas yang ini Jimal. Masih Jimal, masih Jimal. Diterima seorang Fajar, langsung para play. Itu dia Agung Sugente. Masuk banget, Bapak tolong si bilang Agung gitu loh. Agung gitu loh, Agung gitu loh. 9-7 atau 7-9. Mari kita lihat bagaimana serangan nomor 11. Melainkan seorang Muhammad Derwin. Dicoba dipatahkan bola pertama. Sangat ganteng lagi-lagi. Muhammad Didin Pai masuk maning. 8-9. Satu angka untuk sama Dimsum kali ini. Apakah bisa atau tidak karena tidak ada kata sulit bagi Dimsum untuk menyamakan angka 9. Mari kita lihat bagaimana Denny dicobakan tahan nomor 7 Fajar. Masih ada Rapli di sana. Kejamnya seorang nomor 8 kita lihat. Melainkan pemain yang cukup berharga seorang Tata. 10-8. Mari kita lihat bagaimana apakah bisa atau tidak kembali. SM kejar bola kita lihat apa terjadi lagi-lagi dua di sana. Untungnya masih berada di tangan lawan 11-8. KSM bukan hal yang gampang dikalahkan oleh anak Dimsum. Tapi sebaliknya Dimsum tidak akan mundur kita lihat. Masih kembali bola pertama diterima seorang libero. Itu dia lucunya kerja keras seorang Didin Bayi. Masih kerja sama Raple. Kembali Predai di sana. Hebat banget Predai. Bagaimana dia? Dicoba ditahan. Langsung kasih umpan. Mereka langsung debar. Sangat indah ini permainan kita lihat. Namun tim out pasti diberikan seboleh karena insya Allah waktu pun diizinkan. Sekali lagi informasi Krisadayana Dina Kaping 8 Mangga Naronton di Pamulihan. Dina Kaping 11 Mangga Naronton yaitu tadi Kepuh Majalengka. Guys waktu ini kesempatan. Kurang tinggal ikan pangkitan di bola langsung dikuasai dengan baik. Apalagi serangan dadakan langsung. Apakah bisa atau tidak ditahan dengan baik. Namun terjadi bola balasan. Kembali akan kejam dong. Hai. Lagi-lagi masih hidup ini bola. Agung Sugenti yang mematikan. Angka bertambah 9-12. Kita lihat kembali bola manis di tangan tosernya dan spektakuler banget bola dimainkan Predai. Itu dia kerasnya pukulan A. Siapa dia? Febri mungkin. Febri betul-betul masuk 10-12. Dua angka mungkin untuk disamakan. Mari kita lihat apakah bisa atau tidak untuk dikejar. Karena di belakang nomor 7 Fajar bisa menerima bola. Dan semangatnya Agung Sugenti kita lihat. Bisa tahan kembali karena Febri ingin lolos. Namun terjadi debat yang hebat. Terjadi adu argumen kita lihat. Terjadi drama adu pukulan. Oh, hebat banget di sana 11-12. Terjadi drama adu pukulan. Kapunten ka penonton anu di lebet panggung podium. Tekenging seueur teuing teteh. Margi Ceu Yati pilih tiga brus. Kalim abdi mah tiga brus ceuk, tiga brus kana kasur nikmat. Kapunten di pangkerna nyaeta aya batu. Anu ngajar ke kolam renang saat
Baik hadirin, kembali kita lihat bagaimana hujan gerimis turun mengguyur kota Siliwangi. Mudah-mudahan menjadi rahmat, tidak menjadi laknat. Kita lihat dan kesempatan Danjau atau Denso untuk membalas 13-12. Mari kita lihat, mari kita tonton, mari kita saksikan. Betul-betul ini pertandingan sangat dilema banget, sangat-sangat membahayakan. Kita lihat apa terjadi, luar gitu loh. 13 sama. Kesempatan Mas Agung Sugenti, lainkan pemain KSM. Kita lihat, dicoba akan tahan pemain Denso. Bisa dimakan dengan baik seorang Ebre. 14-13. Dunia terbalik terjadi di siang hari ini. Apalagi semangatnya tidak tersendat-sendat. Di situ akan datang satu kesempatan untuk membalas. Lainkan Denso, satu spek jam setnya. Dicoba Agung Sugenti menerimanya. Tapi Pajar membalasnya. Angka pertama 14 sama. Mari kita tonton. Walaupun hujan turun deras banget, mudah-mudahan tidak kecewa bagi penonton. Bila perlu jas hujan boleh dijual kang. Nan ulah didahar kade diangge pilih kaburian upam didahar. Tukening kami angka 15-14 di babak yang pertama. Cukup berkesan ini pertandingan. Apalagi sosok seorang nomor 7 melainkan Ajis BC. Kita lihat ini di Ajis. Mencoba kerja keras Ajis akan mantap. Itu dia Rapli Subang. Begitu juga Prenai. Masih dia akan makan bola pertamanya. Febri membalasnya. Angka pertama 16-14. KSM dan Dimsum. Betul-betul adu argumen. Betul-betul debat kusir. Betul-betul bersandiwara adu pukulan. Kita lihat bermain sandiwara adu tipu daya. Jual beli serangan, jual beli teknik luar biasa. Mari kita lihat. Oh, luar bung. Betul luar. Angka pertama 15-16. Hanya dua saja untuk sama. Ayo kejar satu-satu. Mari buktikan kembali bola. Bola-bola dimiliki Predai. Di situ ada makanan kubu tangan Jimal. Masih bisa tahan dengan baik. Dan bagaimana dia masuk lagi di sana. Masuk lagi betul. 17-15. Kita tonton dan kembali kita dorong doanya. Walaupun hujan turun semua rada rido lantaran butuh kucai ke petani. Tapi kenwai atlet maka hujanan oke. Nu penting orang sadaya sehat. Tugening hebat tenggelanana.